Let's go. Go. Oke, what's up netizen, gimana kabar? Semoga pada baik-baik aja hari ini. Alright, yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita di PVZ yang ketiga. Oke, cuy. So, welcome back again di PVZ kita yang ketiga. Oke, gue udah masuk ke area 4 ya. Ini gue ambil pinata dulu nih. Ini ada pinata yang masih full. Nah, kan lumayan. Nah, dapat satu-satu juga lumayan, guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ambil aja. Dan di sini gue udah, kayak ini loh, nih kan di sini ada tes tas ya, pokoknya gitulah misinya lah ya. Jadi gue disuruh ngumpulin ini guys, dua ini sampai ke 35 ya, dan loket Brainiac, dan gue udah loket ya guys. Jadi buat pembukaan langsung aja kita lawan Brainiac dulu ya. 400 gue masih di atasnya sih, tuh kan. Nah ini update terbaru nih guys, ini update terbaru bisa gini ya sekarang, zoominya bisa ada apa, ada animasinya gitu. Oke, langsungnya kita fight. Dan update terbaru lagi ini, gak tau kenapa tiba-tiba si sunflowernya setiap gitu gue bisa nambah lebih, kayak lebih banyak gitu lah pokoknya. Ya kalian lihat aja nih ya, tuh kan ini sekarang di 12 nih ya, ini tiba-tiba nambah bisa jadi banyak guys, entah kenapa. Oke, ini kita kasih squash aja nih. Squash, hajar squash. Eh, kok kagak dihajar, tuh kan dia tiba-tiba. Tuh, udah 7 lagi coba. Udah 7 lagi guys. Pokoknya emang luar biasa ini. Wah, bahaya. Oh, dia juga bisa ngeluarin ini ya, apa? Bisa ngeluarin zombie-zombie kecil juga ini. Oke, squash berarti berjaga-jaga aja ya. Jangan sampai ada zombie yang tembus. Waduh, ini walnut gue lupa lagi. Walnut gue juga udah meninggal guys. Tinggal dikit lagi tuh. Oke, kita kuatin dulu defense ya dari zombie-zombie yang kecil-kecilnya dulu nih. Oke, biarkan si Flexit ini mengurus yang ballpark Franknya ya. Brainiac guys, ini kenapa namanya Brainiac ya? Apa ini bukan namanya kan ballpark Frank, tapi tadi loketnya Brainiac guys. Tuh dia juga bisa nembak, kurang ajar. Kita pasang ini lagi deh biar lebih cepat ya, Flexit. Ini kayaknya kalau gue liatnya si apa, si dragon ini kagak nyebur api dia sampai ke si ballpark Frank. Jadi yang nembak cuman si ini doang, si Flexit doang. Tuh kan udah 7 lagi, jadi dari 4 langsung nambah 3 guys, bener-bener cepat banget. Ini salah satu update terbarunya kemarin. Dan balik lagi guys, sampai sekarang sampai detik ini PVZ 3 masih belum official release di Indonesia. Gak apa-apa, yang penting gue udah bisa main dan gue kasih apa gameplaynya buat kalian lah ya. Oke, ini gini aja deh ya, kita bagusin aja Flexit nih. Soalnya mereka yang nembak-nembakin sininya guys, si ballpark Franknya. Wah, ini harusnya tadi walnut ada dimajuin, salah posisi gue. Salah posisi. Ini bisa sih, masih bisa tahan. Makan. Salah tempat nggak tuh Flexit, nggak apa-apa. Tuh kita simetriin lagi aja. Mereka kayaknya ini ya apa? Bakal datang terus nih zombie-zombie kecil. Makanya ini gue pasang squash aja deh. Kita pasang pot atau main juga nggak apa-apa. Kita buang-buang aja nih. Ini mumpung dikit-dikit ya ini. Cuman dua, cuman satu pot atau main butterfly. Ini butterfly. Butter cup itu satu, buang-buang aja nggak apa-apa guys, santai. Tuh kita tingkatkan pertahanan ya. Nah mantap nggak tuh pertahanan gua. Dikit lagi sini kita kasih ini aja deh tuh biar cepat. Nuklir sama gua, meninggal kan langsung dia. Nice toh. Gua berhasil ngalahin dia ya. 5 bintang gak tuh. Rewards, gue dapat level 3 pinata. Bagus dong please. Wow, Flexit, oke. Ya, cuma dapat segitu tapi ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya guys. Ini, aduh ntar jangan dilur dulu deh. Gue mau misi dulu aja. Ini juga masih ada ini ya apa, masih ada beberapa zombie yang belum gue beresin nih. Belum gue bersihin nih.
muncul lagi mereka. Tar, ini ada misi yang baru beres. Sip. Oke, langsung aja kita ke ini. Dan dia di chapter 4 ini dia minta ini guys, level 4 buttercup ya. Makanya ini gue grinding dulu sampai gue bisa level 4. Nah, udah sip, bisa level 4 buttercup. Ayo langsung kita fight. Waduh, akhirnya. Akhirnya gue maju ini apa? Maju arena guys. Sudah kemarin gue grinding terus ini buat level 4 buttercup ya. Berat banget sumpah nyarinya. Jangan dicepetin. Jangan dicepetin dulu, santai. Gue taruh tengah deh kayak biasa. Berarti kayak tadi gue cepetin ya. Pantesan dia jalannya cepet banget guys, lawan zombie yang tadi. Kalo ini mah kita santai deh, soalnya ini apa beneran apa misinya ya. Ini beneran stage-nya, jadi gue harus hati-hati nih. Terus sedangkan tadi kalau nggak salah power di stage ini 400 apa 300? 300 lebih ya, nggak tahu apa 400 lebih, gue juga nggak tahu, lupa. Tidak melihat. Gue nggak melihat ya. Oke, dan buat battle cup-nya sendiri kekuatan kayak gini guys, lu lihat. Dia ya keburu mati. Lah, macam mana? Keburu mati guys battle cup-nya. Si zombinya. Pokoknya dia tuh entar kalau udah sampai dekat battle cup di keluarin ini mentega, jadi lambat gitu loh. Belum sempat lihat deh. Nah, ini dipakai zombie bisa sih. Pokoknya ntar di kayak jadi lambat aja. Ini kalian lihat nih. Ayo battle cup mendekat. Dilempar mentega. Nah, itu dia dilempar mentega guys. Jadi di apa? Di stun gitu, di stun jadi dia diem. Lumayan sih menurut gua ya buat skill apa? Skill dengan satu sun, dengan satu matahari bagus sih. Nah, lumayan kan? Lumayan, guys. Ngulur kok ngukur. Ngulur waktu ya. Oke, ini kita promote dan kita promote sebelah sini, sip. Oke, kita santai lagi nih ya. Waduh, semakin banyak. Kita taruh buttercup lagi deh. Lah, kok taruhnya ke sini? Itu salah naruh, weh. Kok salah? Wah, ini kakek roket lagi, kurang ajar. Cannot kalau ada dia. Harus cepat dibunuh. Bahaya ini, dia makannya ke belakang ini kakek roket. Wah, nggak bisa. Nuklir. Kabur. Nice. Nggak bisa guys, itu kalau udah ada dia bahaya parah sumpah. Dia bisa terbang terus langsung makan ke belakang masalahnya. Wah, yang ini ada tako. Bahaya juga ini yang tako. Wah, gua kembali mendapat ancaman yang sesungguhnya ini ya. So, kalau gua lawan zombie-zombie yang kayak tadi yang di apa? Neighborhood yang biasa, itu dia nggak akan sesusah ini sih. Bukan, walnut gua juga belum ini lagi, guys. Apa? Belum aktif lagi. Untung dia nge-freeze sih. Wah, nice. Nice, untung dia nge-freeze ya. Gua tanam potato mine nih. Ayo defense guys, defense. Meledak potato. Ini kita kasih nuklir aja nih sekalian tuh. Wow. Nice toh. Stage to clear langsung. Wah, mereka 3 stage juga ya. Cukup berat. Oke, squash naik. Nice banget ini, kita naikin dulu. Oke, kita fight lagi guys. Bisa sih. Ya ini kok suaranya ketinggalan. Suaranya ketinggalan ya. Oke, mana zombie pertama di sini? Snapdragon kita terus ini. Biar biasa ya, Snapdragon selalu kita terbang aja pokoknya. Wah, kok jauh. Zombie berambut jauh. Tuh, sekarang sun-nya nambah 3 langsung, gila. Cepet banget sih, pasti langsung 4. Tuh kan, ini update terbaru ya. Mungkin kenapa ya? Maksud gua apa terlalu susah satu-satu, apa terlalu lama gimana? Tapi kemarin gua bisa-bisa aja loh. Even cuman dapat satu-satu. Wah, bahaya. Bahaya nih, bahaya.
Wah kan bahaya kata gue juga. Jangan ke depan, jangan ke depan. Nice. Untung dia nggak ke depan ya. Gue udah takut tadi itu kalau sampai ke depan gue udah kagak ada backupnya lagi. Oke ini Tako, Tako keluar kamu. Nah, amam tuh. Untung, wah Buttercup lumayan juga sih guys. Lumayan juga sih kalau dipikir-pikir ya. Not bad lah. Oke ini kita promote. Kita promote. Eh mana? Kita promote, sip. Aduh lupa dipindahin. Lupa gue pindahin ya. Ah, idiot. Bukan. Lupa gue pindahin guys. Ini lupa gue pindahin. Ini ke belakang bisa gak sih? Hey. Oh dia bisa ke belakang guys. Ah, ranjaunya lupa gue pindahin. Walnutnya lupa gue pindahin. Berantakan deh. Tuh ini aja cuma berjuang sendiri dia si Flexit. Nggak apa-apa, bisa sih, bisa. Santai ya, santai. Wah, oh ini udah pasti meledak, fix. Yang itu sih udah pasti meledak ya, fix. Ini kita kasih squash. Kabum, nice, tuh kan meledak itu, udah pasti fix. Winner Tornado. Wah ini gue nuklir aja deh. Yuh, duar, nice. Oke. Gua aduh ini dragon aja deh, dragon. Kan salah taruh, idiot. Sumpah itu kebodohannya. Udah lah, di belakang gua ada banget kapan santai, masih bisa. Bisa gitu ya gua salah taruh. Damn. Ini yang dua cewek kita kasih ini aja deh, kita kasih squash. Ah, mana squash gua? Dibuang. Oh my lord, squashku dibuang dong. Kacau. Wah, kacau guys. Oke lah. Oke. Gua tunggu sampai sini keluar, gua nuklir ya semua. Kita finish nih. Kan gue salah ngasih, kan malah ngasihnya ke itu lagi, ke si mentega. Wah idio. Dua. Wah selamat dong please. Wah ini bahaya parah. Nice. Gue stage kedua banyak salah ya, banyak. Iya guys, gue banyak ngelakuin kesalahan. Oke, okay, saya juga lebih fokus. Gak bisa nih. Tuh kan zombie powernya 450, gua 476 guys. Cuman beda sedikit ya, pantas susah. Tapi enggak, ini stage 2 gua tadi banyak ngelakuin kesalahan ya. Banyak salah naro. Wah, Dr. Zombos. Wow. Oke lah. Wah, Dr. Zombos. Gua udah lama ketemu Dr. Zombos ya, semenjak PVZ 1. Gak tahu dia PVZ kedua ada gak sih guys. Ada gak sih dia PVZ 2, gue gak tahu ya. More Wamsi suffer my stealth mode and blablabla. Ya serahlah lu mau ngomong apa Dr. Zombos, terserah. Oh my. Ih apa itu, dia kenapa? Boom. Boom. Wah ini bahaya parah. Wah bahaya parah. Ini kok dia stealth mode ya? Dia stealth mode apa gimana sih guys? Gue bingung loh, serius. Ah kan gue Buttercup salah naruh lagi kan, stupid. Sumpah. Oh damn. Kenapa? Ah kan, kenapa gue taruh sih? Wah. Apa yang gue taruh sih? Kenapa gue, aduh stupid sumpah. Tinggal satu lagi nyawa gue. Susah sih ini, gue idiot lagi. Tadi gue naro apa sih? Kenapa gue pada salah naro? Sumpah lah. Oke jangan jauh-jauh ya, ini sini aja deh. Jangan terlalu jauh guys, bahaya juga soalnya.
Wah, ini tako. Tuh, taruh situ kan. Ini gua banyak salah naro gitu posisinya, my lord. Wah, 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 wah. Buttercup deh, buttercup. Kita slow-mo. Ini kita kasih squash aja. Bahaya ya. Nice. Ayo keluar kamu, zombos. Keluarlah. Tuh, ini portal apa sih portal ini? Sumpah. Gua sebel. Sebel ini gua portal. Apa yang dikeluarin sih tadi? Tuh kan apa coba yang dikeluarin, guys? Oke, ini kesempatan gua tinggal satu ya. Jangan sampai ngelakuin kesalahan bodoh aja, fix. Ini gua taruh sini deh buttercup. Ini kita taruh sini ya. Nah. Hajar, hajar si tako. Bagus. Oke. Gua mulai selamat nih, gua mulai selamat nih. Wah, dia ngilang lagi enggak tuh? Woi, kenapa sunflower gua tidur? Wah. Full of trick ya ini orang. Bahaya nih guys, sumpah. Full of trick banget. Gue terus ini deh. Jaga-jaga ya, takut walnut gue dibuang nih. Kayak squash tadi gue, squash gue dibuang. Tapi tinggal satu. Abis sunflower gue. Wow. Oke lah, gue nuklir kok gitu. Mati lu semua. Oke, sip. Ini portal apa sih? Ngeselin loh. Terus ini sunflower gua kenapa tidur? Damn. Gua gak bisa ngeluarin apa-apa, guys. Gua gak bisa ngeluarin apa-apa. Sunflower gua tidur. Gua cuma bisa ngandelin ini apa? Ngandelin tanaman hijau ini doang, guys. Makanan nih. Ayolah tembak-tembak ini mereka flexit. Untung gua punya banyak flexit ya. Dan mereka berkurang apa si dokter zombiesnya kena terus. Berkurang terus ya. Tuh kan sunflower gua masih tidur. Oke, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Sunflower gua tidur. Waduh, dia makan di belakang, guys. Nggak bisa. Nuklir. Nggak bisa ya. Bahaya itu. Kan pasukan zombinya sih down. Wah, si tako. Wah, ini bahaya sih kalau dia hampir tembus ya si tako. Ih, bahaya sumpah. Mati. Ah. Dikit lagi loh itu. Matilah kau. Ah, yes. Dokter Zombos is dead. Tapi anak-anaknya ini masih ada dong, dibuang gak tuh Snapdragon gua. Ayo matiin. Nah. Stage 1 komplit, masih ada lagi. Oh, sudah gila, guys. Wah, udah gak bisa lagi. Ini udah kagak ada yang dipromot lagi. Takot time. Udah gak bisa. Hey. Udah gak bisa, ini udah gak ada yang dipromot lagi. Continue. Ya iyalah, gue gak ada lagi bisa gue promot. Wah, nambah lagi gak tuh? Tuh udah gila sih ini. Wah, ini walnut gue terlalu depan lagi, bahaya. Fix bahaya. Walnut gue udah terlalu depan. Wah, ini kagak ada proteksi ya, boom. Oh, jadi gitu, guys. Jadi fognya itu di sekitar 3 baris itu. Jadi gua nggak boleh naro tanaman di 3 baris itu. Soalnya benar-benar bahaya banget ya. Dia pakai sembunyi-sembunyi lagi, memang pengecutnya susah ya, pengecutnya emang susah, guys. Wah, tako. Ini kita taruh sini deh tuh, mamam nih. Wow, bahaya. Kita kasih nuklir dulu mereka semua. Wih, itu kok yang di belakang masih makan-makanin, Bung.
Benar-benar bahaya. Ini lagi yang tako. Hei, sini kamu tako. Ayolah sunflower lah. Nol lagi gak tuh dia. Wah, gadam sih. Nol lagi gak tuh dia. Man, gua gak bisa ngeluarin lagi guys. Ini ya sudah gila dokter zombos ya. Mode apa ini dokter zombos? Ntar kalau gua meninggal masa gua ngulang lagi dari awal sih? Parah banget. Sampah banget sih kalau gua ngulang lagi dari awal. Oke, mulai berbahaya. Ini kita nuklir. Tuh kan ini kayaknya selama masih, nah kan selama mereka masih di fog gak bisa guys, selama masih mereka di daerah itu ya, daerah asap itu gak bisa. Yah, habis semua flagship gua. Ya, guys, gua cuma bisa ngandelin ini ya, tanaman-tanaman ini. Oke, kita percepat aja deh. Kita percepat deh. Percuma juga soalnya gua udah gak bisa ngomongin apa-apa lagi. Nah. Ya, tetap aja yang gak ngomongin apa-apa, guys. Oke, nuklir lagi, kabum. Nah ini, gue udah gak bisa ngapa-ngapain ini. Ayo, nuklir, 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 please. 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 Yah. Gadam, susah banget. Udah gila sih. Wah, gila gue ngulangi dari awal dong. Wah, susah banget guys. Gila sih. Curang banget. Bener-bener curang banget ya. Damn. Oke guys, dan gue udah balik lagi di stage yang kedua ya. Stage yang kedua di Dr. Zombos. Dan gue udah ngulang lagi dari awal guys. Dan bener-bener gila banget sih. Gue ngulang lagi semua dari awal ya. Tapi gak apa-apa. Dan gue ini ngeganti apa susunan line up dari plan gue. Gue pakai murah-murah dan it works guys, serius it works ya. Bener-bener ini harusnya. Ini kok nggak bisa ditaruh lagi? Apa udah mentok apa gimana? Nah, wah dimatiin semua nggak tuh plan gue? Oke oke oke, wait a minute. Kalau ada yang di belakang itu kita nuklir aja ya. Oke, satu cukup sip. Ini bener-bener berguna banget guys, tuh kan lihat damage-nya langsung ke ini banyak. Nice sih ini. Untung gua ngerubah ini apa? Ngerubah susunan line up gua guys. Jadi lebih berguna sekarang dibandingin yang tadi. Dulu lihat bahkan gua sampai nabung 52 suns ya. Tuh, ini kok jalan terus guys. Tadi enggak. Apa tadi ngebug apa gimana gamenya? Dia tiba-tiba bisa tidur begitu, apa efeknya apa gimana? Ini gua jalan terus nih sekarang sunsnya. Enggak tahu digampangin ya, gua juga enggak tahu. Tapi ya udahlah. Kalau digampangin juga bagus, lebih cepat kita beresin, guys. Ya, ini gua juga enggak tahu kenapa tiba-tiba musiknya berhenti ya. Wah, dia di belakang semua enggak tuh. Nuklir sama gua. Hancur kau. Yes. Yes, guys. Kenapa nih? Kok error? Ya, guys. Gua enggak tahu ya, kenapa tadi error dan ini gua udah balik lagi sih. You say my workshop. Ini yang takut cari. When you play plan there's you get okay. Much of when. Oke. Kita bisa menyelamatkan satu rumah lagi guys. Ini cuma nggak tahu nih kayaknya setiap rumah ini dia ngasih efek-efek ya. Karena ada yang rumah tako, ada rumah yang bioskop buat ngasih spin. Ini apa nih? New Town Block Dev Workshop. Oh, give a chance. Oke. Dev Workshop nyata. You are the last sunflower. Are you okay? Yeah, I'm okay. Ya, pokoknya begitu. Dan ya guys, Arena 4 udah berhasil kita clear ya. Akhirnya.
Setelah gua ngulang terus-terusan dan lama ya. Enggak apa-apa, itu nyebutnya terbayar. Ini kalau kita play level 5 Star Fruit. What? Level 5 Star Fruit, guys. Star Fruit gua disuruh level 5. Ini udah level 5, bisa sih berarti harusnya. Halo guys, berarti sekian dulu aja gameplay gue buat PvZ ketiga kita kali ini. And thank you for watching. Stay tune terus di channel gue, jangan lupa di like, comment, share semua video gue dan di subscribe channel gue pastinya. And last but not least, thank you.